Hai guys, balik lagi sama aku Safitri, bahas apapun yang bermanfaat. Kali ini aku mau tutorial makeup kayak gini. Ini tuh makeupnya cocok banget untuk dipakai ke segala occasion ataupun acara. Bisa ngedate, bisa main sama teman, bisa dipakai kerja, dan lain sebagainya. Tuh, karena ini tuh natural banget, gak yang heboh gitu, dan simple banget caranya. Jadi langsung aja cus kita ke tutorialnya. Oke, sebelum make up jangan lupa skin preparation dulu pakai produk kesayangan kalian. Sekarang aku mau skin prep dulu pakai toner. Biar kulit aku lembab. Nah, habis pakai toner aku langsung pakai moisturizer. Terus habis itu bisa pakai lip balm. Nah, biasanya kalau siang aku pakai sunscreen, tapi karena aku nge-recordnya malam, jadi aku skip sunscreen untuk skin prep kali ini. Nah, biasanya aku nggak langsung pakai foundation, jadi aku nutupin area-area gelap di bawah mata ini dulu pakai korektor. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya korektor, bisa banget pakai lipstick yang warnanya nude atau eyeshadow juga bisa, yang agak oranye-oranye gitu. Nah, kalau aku pakai si makeover yang color stick yang shade-nya sky. Ini aku pakai dulu di bawah kantung mata biar nggak terlalu kelihatan. Bekas jerawat, terus pinggiran bibir yang gelap gini kayak aku. Oke, langsung aja aku mau pakein foundation tipis-tipis aja biar hasilnya nggak dempul. Aku aplikasin foundationnya pakai jari dulu, habis itu baru di blend. Terus langsung aja di blend pakai beauty blender yang sebelumnya udah dibasahin dulu. Blendnya di dep-dep aja kayak gini. Sebenernya di agak digeser di bagian hidung gini. Habis itu pakai concealer di area bawah mata. Sama area-area yang butuh di highlight. Kalau aku biasanya di sini juga. Dan lagi sampai bagus. Oke, langsung ke bagian alis. Aku mau sikat alis aku dulu biar kelihatan bentuknya kayak gimana. Jadi ngalis kali ini aku mau yang simple-simple aja ya. Nah, buat alisnya karena aku mau yang simple, jadi aku pakein maskara yang udah hampir kering gini di alis aku. Jadi biar hasilnya tuh natural. Oke, karena di real life ini udah rapi, jadi aku nggak mau nge-conceal lagi alis aku, dan aku nggak mau nambahin pakai pensil alis lagi biar hasilnya tetap natural. Selanjutnya aku mau pakein cream blush dulu. Biasanya aku pakainya agak deket ke mata gitu, menyebut. Terus di hidung juga sama di dagu. Kalau aku sukanya begitu. Terus kita blend lagi. Boleh blendnya sampai ke area mata. Sekarang aku mau ngeset complexionnya pakai powder. Sebelum aku tap pakai powder, aku mau dep dulu pakai beauty sponge biar ngurangin cracking di area bawah mata.
langsung ditempel. Jadi kuncinya itu di dab. Dan di set. Di bagian sini juga di dab dan di set. Oke, kita set dulu semuanya pakai powder. Oke, biar muka aku lebih berdimensi, aku mau pakai bronzer. Biasanya aku pakai di area sini. Di dab-dab dulu, baru di geser. Dan di area sini. Ini lebih ada bentuknya mukanya. Jangan lupa di bagian hidung. Biasanya aku ngeblendnya dari bawah alis nih ke bawah. Jadi sesuaiin aja sama bentuk hidung kita. Dan kita sukanya ala-ala apa? Kalau aku yang begini aja sih. Karena cocoknya yang kayak gini. Dan biasanya aku taruhin garis di sini. Dan kayak membentuk huruf V gitu di bagian ujung hidungnya. Terus sisanya aku garis di sini di bagian under eye. Oke, selanjutnya aku mau pakai blush on. Ini terserah ya, mau pakai eyeshadow dulu boleh, mau pakai blush on duluan juga boleh banget. Aku mau pakai blush on dulu karena aku mau makeup yang simple aja. Pakainya bentuknya sama kayak pakai blush on dalam tadi. Biasanya pertama aku dedep-dep dulu si ke muka, baru abis itu di blend. Jangan lupa di sininya juga. Kalau dagu ini yang sisa-sisa aja sih. Oke, kalau udah merasa cukup, kita langsung ke part eyeshadow ya. Untuk eyeshadownya aku mau pakai blending brush kayak gini. Aku mau pakai warna yang wearable ya, karena aku mau bikin makeup yang bisa dipakai buat segala occasion. Nah, pertama aku pakai warna pink ini yang sama kayak blush on di seluruh area kelopak mata. Kita blend aja sampai warnanya keluar dan pastiin jangan ngeblok. Untuk area bawah mata aku mau pakai warna yang sama tapi pakai brush yang lebih kecil. Sebenarnya aku punya yang lebih nyaman dipakai di under eye gini tapi belum aku cuci. Oke, lanjut, aku mau pakai eyeshadow yang warnanya coklat muda gitu untuk di bagian sini outer V ya, biar ada gradasinya aja sedikit. Aku pakainya tipis-tipis aja, nggak sampai yang bikin kayak smoky banget gitu. Terus habis itu tinggal di blend lagi aja semuanya pakai brush yang bersih. Terus tinggal ditambahin glitter atau shimmer di bagian tengah mata sini. Terus di area under eye nih, agiochalnya bisa ditegasin lagi. Biasanya aku gini, dari area tengah digeser kanan kiri. Abis itu bisa pakai
belek artis. Terus kita bisa taroin yang di tengah mata sini shimmernya di bagian bawah. Terus habis itu pakai eyeliner. Pakai eyelinernya jangan yang heboh banget. Kalau aku biasanya cukup di area ujung. Kalau enggak pakai bulu mata palsu. Udah gitu aja eyelinernya. Aku mau pakai yang sebelahnya lagi. Terus habis itu aku mau jepit bulu mata aku. Gini biasanya aku ngejepit bulu mata. Karena bulu mataku tuh pendek, jadi di kamera nggak akan kelihatan banget kalau aku pakai maskara. Oke, lanjut aku mau pakai maskara atas bawah. Aplikasiinnya jangan lurus begitu, tapi zigzag. Kelihatan gak tuh? Selanjutnya pakai highlighter. Biasanya aku pakai tangan aja sih biar warnanya lebih keluar. Nah, pakainya tuh kayak tanda seru bagian sini, titik, set segini aja. Jangan disambungin ke bawah gitu karena hasilnya bakalan beda banget. Terus pakai di area sini, tulang pipi. Udah gitu aja, karena bibir aku tebal, aku nggak pakai di atas bibir. Tinggal pakai lipstick, tapi sebelum itu aku tadi udah hapus dulu lip balmnya biar hasil lipstick aku tuh yang matte nggak jadi glossy gitu. Aku pakai warna yang nude dulu karena aku mau ombre. Tuh, bibir aku tuh gelap banget karena ini gen dan susah hilanginnya kalau gen. Aku pakai warna yang lebih merah gelap gitu, lidap-lidap dulu aja. Aku nggak mau ombre yang dramatis banget gitu, kayak kayak bibir-bibir toyin gitu. Tapi aku mau ombre biasa aja, yang penting kelihatannya cakep gitu. Di blend juga pakai jari. Boleh pakai kuas kalau ada atau pakai cotton bud. Terus sisanya dibaurin aja ke atas di tengah sini. Boleh di agak katup dikit. Nah, udah gitu aja. Guys, gimana nih? Udah siap buat praktekin look makeup aku yang ini? Gimana? Simpel banget kan? Dan gampang banget. Terus hasilnya juga cantik, gak too much, gak menor. Just langsung aja dipraktekin tutorial aku. So, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram aku dan juga TikTok aku. Okay guys, thank you so much. I see you in my next video. Bye!